Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro ya, sama Jarwo Jokodiwo. Gimana kabarnya bro? Moga-moga diparingi sehat walafiat, rezekine lancar lan barokah ya. Amin. Jadi posisi ini mau jalan-jalan santai ke arah kampung yang lagi viral akan buahnya orang kaya lah gak salah ya. Mana dua buahnya ini harganya per kilonya kalau nggak salah 60.000 ya. Ngerti gak aja buah apa jenenge? Satu kilo 60.000. Ya nggak lain buah durian ya bro ya. Jadi ini mau jalan-jalan santai ke kampung durian yang lagi viral di daerah Kediri. Nah rutenya Polsek Semen. Kalau misalkan teman-teman di luar Kediri kalau mau minat berkunjung ke kampung durian daerah Semen ya, nanti bisa ikutin rutenya. Jadi nanti bisa dicari di Google Map ya. Nanti di shot aja Polsek Semen itu naik lurus ke atas ya. Nanti kurang lebih 250 km kok kilometer. 250 meteran ya maksudnya itu. Nanti ada pertigaan arah ke Pos Sarang ya. Itu nanti pertigaan belok ngiri, nanti mentok terus langsung belok kanan ya. Ini posisi udah di Desa Kedak. Bagi yang suka sama buah durian, ini aku rekomendasikan ya. Yang montong ada, yang tanggung juga ada. Maksudnya dulu aku juga pernah nyoba, kurang lebih ada 6 kilo ya. Itu harganya kisaran 300-an ya. 6 kilo itu ya cukup gede lah ya duriannya itu. Maksudnya durian montong yang isinya enggak terlalu gede ya. Isi bijinya yang ada di buah durian itu ya. Oke, ini kita udah nyampe pertigaan Kedak. Nanti ada patung badaknya. Ini kita ambil yang lurus. Piye sih iki? Kita masuk portal wisata religi Pos Sarang ya. Jadi tepatnya itu di Desa Kanyoran bro ya, Kecamatan Semen, Kediri ya. Bagi teman-teman yang luar kota, kalau misalkan berkunjung ke kota Kediri nanti bisa mampir ya, ngicipi buah durian asli teko Kediri. Jadi pedagang di kampung Kanyoran ini ambilnya itu dari lokalan, gak berani di luar daerah. Maksudnya coba buat ikon kampung Kanyoran ya, yang terkenal akan buah duriannya.
ntar kita juga ngelewatin Tugu Durian ya bro ya, yang baru dibangun ya, kurang lebih hampir 1 tahunan ya, buat tanda atau semacam Tugu Durian lah, menyatakan kalau kampung itu penghasil durian yang terbesar di daerah Kediri. Cukup enak bro ya suasananya. Oke, di daerah pegunungan ini. Jadi kebetulan desa Kanyoran ini berada di lereng Gunung Wilis ya. Ini kita naik ke atas. Sambil jalan-jalan bro ya, ini sambil jalan-jalan, terus keduanya juga lagi aktivitas kerja keseharian ya. Oke, daerah lereng Wilis udah mendung banget, kemungkinan udah hujan ya. Biasa kalau misalkan daerah pegunungan pada waktu musim hujan itu otomatis jam segini udah hujan ya. Ya moga aja nanti gak kehujanan ya, biar cepat selesai untuk kerjaannya ya. Sambil jalan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, terus komentarnya ya bro ya. Misalkan kalau suka sama Jarwo Joko Dewo, monggo berlangganan dengan cara tekan tombol like, subscribe, terus komentari. Jangan lupa ya bro ya, untuk kritik rasa sarannya tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu pasti aku respon ya. Ya kalau misalkan nggak suka sama Jarwo Joko Dewo, monggo di dislike ya, terus di unsub juga nggak apa-apa, nggak maksa. Maksudnya saya itu juga nggak memaksa teman-teman semuanya untuk berlangganan sama channel Jarwo Joko Dewo. Oke, suasananya sejuk bro. Ini kita kanan kiri pohon sengon ya. Oke, ini ada rekan-rekan gowes nih. Oke, mantep, jantung sehat. Nah ini ya bro ya, kita udah masuk ke Kampung Durian, daerah Desa Kanyoran ya. Dulu sempat langganan di sini bro ya, aku ya bro ya, tapi sekarang nggak pernah. Maksudnya temennya juga nggak ada, udah pada merantau semua. Sering-sering nengkin ini biasanya Juragan Madiun ya, Bos Harry. Jadi selama pandemi ini nggak pernah ke Kediri, masa juga situasinya juga belum normal ya. Bos Madiun, piye kabare? Mantep rada gremes bro. Semoga-moga nggak hujan ya. Gremes bro. Antri aneh. Oke, ini depan kita udah nyampe. Nah ini Tugu Duriannya ya. Nah, ini coba kita lihat bentar ya. Selamat datang memasuki kawasan agriwisata Durian Montong, Desa Kanyoran ya, Kecamatan Semen Kediri. Kalau kita arah
kiri itu di Desa Kletak, arah kanan itu Kanyoran. Nah, tugunya kayak gini bro ya, gede banget ya. Oke, kita langsung jalan aja. Agak hujan bro ini. Gripsnya udah turun. Makin ke atas makin deras bro. Oke bro, jadi ini tadi untuk teman-teman luar daerah Kediri, misalkan kalau mau ke kampung durian di daerah Kediri, aku rekomendasikan untuk di Desa Kanyoran ini bro ya. Duriannya itu montong-montong super-super, maksudnya saya bisa cerita, maksudnya dulu aku juga pernah nyoba di sini ya. Tiap bulan itu berlangganan. Oke. Semakin deres bro naik ke atas. Oke bro, misalkan ada tutur kataku yang kurang berkenan, gak enak di hati teman-teman, aku minta mohon maaf sebesar-besarnya. Maksudnya Joko Dewa juga tempatnya salah daripada benernya ya bro ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motovlog. Yes.